Halo guys, jumpa lagi dengan Dalang Kangkau Official Channel. Kita akan review wayang Simpingan yang berlapis emas atau broto emas koleksi saya. Ini mumpung ada waktu saat mau pentas, ini saya mau review wayang Simpingan. Nah, kita perkenalkan satu persatu. Supaya lebih dekat untuk mengenal wayang Simpingan saya. Nah, ini kita lihat secara umum dulu, secara global. Ini Simpingan kanan, tentu yang paling depan adalah Braholo. Ini pak yang paling depan Braholo. Werkudara ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 disambung oleh Tugu Waseso, disambung Broto Seno. Broto Seno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lebih dari 10 untuk Simpingan kanannya. Kita dekatkan. Wayang lawas paringane Mas Bayu, Bayu Aji. Ada Romo Bargowo juga. Bayu Duryudana, Kurupati, Bumo, Donopati, Ontorjo, Gatot Koco. Anoman. Ini wayang putrennya sama Janoko dan kawan-kawan, tidak bisa tersimping. Ini cuma sampai Kresno karena sudah turah tekan goni. Nah, kalau ada kelonggaran tempat, pasti ini lebih panjang lagi. Ini tebuknya bisa lebih maju lagi. Nanti bisa kesimping semuanya karena ini lokasinya cukup sempit. Sebetulnya tidak sempit, panjang gawangannya kedawan. Ini pakai gawangan yang 16 meter. Ini gawangan clearnya. Masih wayangnya turah, Janoko putren belum tersimping. Oke guys, ini Simpingan wayang tengen. Simpingan wayang tengennya ini. Kita lanjut ke Simpingan wayang kiwo. Oke, let's go. Oke guys, kita sudah sampai di Simpingan wayang kiwo. Nah, ini wayang kiwo yang sudah tertata juga. Nah, ini wayangnya.
diawali dari Brahola yang sebelah kanan Brahola putih, sing kiwa Brahola ireng. Nah ini wayang dari raksasa Kumbakarna. Terus Buta Klekep Niwata Kawaca. Ada Buta Barong, Buta Naga Rajamala, Maesasura Lembusura. Bathara Gana, kepala gajah, Buta Patih Dasamuka, Kangsa Sumali. Iki kudune ra disimping lho. Ora batuk iki. Baladewa tuwa. Baladewa Abang Jambon, Sugriwa Subali, Pakrasana, Seta Tarwasaka Setyaki, dan Katongan, dan sampai sini masih tersisa lagi Wangnya Abimanyu dan kawan-kawan. Oke guys, setelah singgungan kanan dan kiri kita review kayon. Koleksi saya ini ada kayon kecil-kecil 3. Ini sebagai ganti kayon hakikat, kayon Ganesha dan kayon Klowong. Sambung kayon standar ada 4. Ini kayon yang terbaru. Sudah tampil kemarin di Sedayu. Ini kayonnya. Ini pulasan Pak Mentong. Lawas. Ini ada 3 lagi. Ini ada kayon Lokojoyo. Ini Lokojoyonya. Dan sambung 3 kayon lagi. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini koleksi kayon nih. Detailnya ya kayon Lokojoyo yang dulu sempat terjual 20 juta. Oke, terima kasih semuanya. Ini review wayang koleksi saya. Nah, terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas dan salam budaya. Terima kasih.